Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Pemirsa, kita jumpa lagi ya di channel Padumukan Bonsai CI. Dan mudah-mudahan pemirsa semua pada saat ini dan seterusnya ada dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, video kali ini Padumukan Bonsai CI akan merawat sebuah bonsai yang sudah terbengkalai dan bonsai tersebut sudah tidak subur, mati ranting. Ini adalah bonsai wacang ya. Ini karena tidak diurus ya, terbengkalai, dan seharusnya bonsai wacang itu rutin di pruning atau dipangkas ranting-ranting yang muncul dan harus ganti media minimal 6 bulan 1 kali ya. Dan ini ranting sudah banyak yang mati, daun sudah banyak yang menguning, dan kita akan memelihara untuk supaya bonsai tersebut terselamatkan. Kita lihat bagaimana cara memeliharanya, kita saksikan videonya. Pemirsa, kita awali ya dengan pemangkasan dan pemilihan ya, pemilihan cabang, karena ini cabang banyak yang sudah mati ya. Kita pilih, kita buang yang mati, dan ranting-rantingnya kita pilih dan kita pangkas ya. Kita buang yang matinya. Ini pemirsa, kita kembali ya ke awal karena sudah tidak karuan ya, sudah tidak karuan. Ini ranting-rantingnya sudah semrawut sekali. Kita pangkas saja ya.
pemirsa hasil dari pruning dan cutting. Hasilnya begini pemirsa. Pemirsa, ini program ke awal lagi ya. Kita bentuk lagi cabang, kita pangkas untuk nanti kita los untuk pembesaran cabang pemirsa. Ini kita dipilih dulu, pilih mana cabang yang bagus dan ranting yang akan dipelihara, dan nantinya ini akan di los ya, supaya cabang-cabang cepat membesar. Dan selanjutnya pemirsa, ini kita akan proses penggantian dari media tanam, karena kalau tidak diganti media tanamnya ini biasanya akan mati ya, cabang-cabang itu akan mati. Kita sekarang akan coba ya mengganti media tanam, dan kita nanti akar-akarnya ini kemungkinan sudah banyak ya, sudah padat, dan kita dibuang ya 30% ya kita buang. Nanti ganti media tanamnya pemirsa. Ini akar-akarnya sudah banyak sekali ya, sehingga ya tidak subur tadi karena nutrisi sudah terbagi akar yang banyak ya. Kita akan pangkas 30% dari akar, dan yang akar yang besar kita gunting, kita buang ya. Kita pangkas ya akarnya sekitar 30%, dan ini banyak akar-akar yang besar, kita buang saja ya, karena ini nantinya berdampak kepada cabang ya, tidak merata ya. Kita yang besar kita buang saja. Ya, kita sudah beres ya pemangkasan akar, dan ini bekas dari ini kita buang saja ya, kita ganti medianya. Sebelum media dimasukkan kita simpan ya, di lubang itu adalah dengan
genting ya, dengan istilah kita mah genting pecah ya, atau tolwengkar ya. Pemirsa, media tanam ini kita campur yaitu tanah ya, tanah gembur, tanah merah, kohe kambing ya yang sudah dipermentasi, sekam bakar, dan pasir kali ya, pasir kali. Ini kita sudah siapkan, kita masukkan ya medianya. Kita campur-campur dulu, campur diaduk rata ya. Dan kita masukkan kembali bonsainya, kita atur-atur supaya letaknya sesuai. Ini gaya twin trunk ya. Twin trunk kita atur-atur ya, supaya letaknya bagus ya. Kita padatkan ya, padatkan tanahnya, dan kita ratakan ya. Dan selanjutnya kita siram. Siram. Dan selesai sudah pemeliharaan bonsai wacang ya, yang sudah merana ya. Dari awal, dari pruning, cutting, pemilihan-pemilihan cabang, ranting, dan akhirnya kita selesai. Mudah-mudahan pemirsa video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan pemirsa yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe dulu. Subscribe itu gratis pemirsa. Dan jangan lupa like, share, dan komen.
supaya channel Padumukan Bonsai CI terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.